Kabar bahagia datang dari Erina Gudono dan Kaesang Pangarep. Pasalnya, Erina Gudono dikabarkan tengah hamil. Oleh karena itu, Raffi Ahmad, yang merupakan sahabat dari Kaesang Pangarep, baru saja memprediksi jenis kelamin calon bayi dari Kaesang dan Erina. Lalu, benarkah Erina hamil? Berikut informasi selengkapnya. Erina Gudono diisukan hamil, Raffi Ahmad prediksikan jenis kelamin calon anak Kaesang Pangarep. Baru-baru ini beredar kabar Erina Gudono hamil anak pertama Kaesang Pangarep. Kabar Erina Gudono hamil mencuat usai ia dan Kaesang Pangarep pulang dari bulan madu di negara Swiss. Bahkan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pun ikut penasaran dengan dugaan netizen yang mendoakan Erina Gudono hamil. Seperti baru-baru ini Raffi sempat menyinggung soal Rayanza yang masuk ke set syuting acara yang dipandu oleh Nagita Slavina. Yang mana saat itu Erina Gudono dan Kaesang Pangarep menjadi bintang tamu. Raffi Ahmad mengatakan jika kemungkinan akan ada kehadiran bayi di antara Kaesang dan Erina. Lantas Kaesang tak membantah maupun membenarkan ucapan presenter kondang tersebut. Bahkan putra bungsu Presiden Jokowi ikut melempar seluruhnya. Suami Nagita Slavina itu pun langsung berubah antusias. Lantaran penasaran dengan kebenaran kabar soal kehamilan Erina Gudono. Namun, Kaesang memilih beri jawaban candaan pada Raffi Ahmad. Meski belum mengungkapkan kabar soal kehamilan Erina Gudono, rupanya Kaesang sudah mempunyai keinginan untuk memiliki anak laki-laki. Sedangkan Erina Gudono mengatakan ingin mempunyai anak perempuan. Mau cewek dulu atau cowok dulu kalau anak? Atau bebas? Tanya Raffi Ahmad pada Kaesang dan Erina. Kalau aku pengennya cewek, kalau Mas Kaesang pengennya cowok, jawab Erina Gudono. Erina pun memilih tak ambil pusing dengan dugaan publik soal kabar kehamilannya. Ia justru memilih untuk mengaminkan doa soal kabar bahagia tersebut. Ikutin aja dapat rezekinya kapan. Sambung menantu Presiden Jokowi itu. Sementara itu dari unggahan Instagram Erina Gudono, publik membanjiri potret kebersamaan Erina Gudono dan Rayanza. Tak sedikit netizen yang mendoakan agar Erina Gudono segera dikaruniai momongan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.